إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون فإن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحمد لله حمدا لله والشكر لله شكر بعد الله سبحانه وتعالى yang mana Allah Subhanahu Wa Taala masih jaga kita dan memberi nikmat-nikmat yang banyak. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang kita mesti syukur setiap hari yang kita bangun daripada tidur, kita mengucap doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kita syukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan, yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah, segala nikmat yang mana Allah masih izin lagi walaupun dalam suasana dan udara dan bayakat yang begitu susah nak perjalanan kita, dan mestilah kita menghadapi penyakit yang berbahaya lagi. Alhamdulillah, semua ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tetap berlaku. Qada dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti terima dengan iman kita, terima dengan yakin, al-yakin billahi azza wa jal. Setelah mana kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, dan kita ibadat kepada Allah dengan mengikut sunnah dan ikhlas kepada Allah, mesti kita yakin, yakin yang tidak syak, yakin yang tidak ragu-ragu lagi dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah akidah seorang mukmin yang tinggi. Ya Allah akan beri balasan dan akan beri pahalanya yang begitu banyak sekali. Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mana Allah menciptakan manusia dan kita mengucap la ilaha illallah, kita menjadi seorang muslim dan seorang mukmin dan seorang muhsin. Nah, radab ihsan, radab yang lebih tinggi lagi. Nah, iman, Islam, iman, kemudian ihsan, sehingga kita ini tergolong daripada golongan al-muhsinin. Ya Allah suka mereka yang banyak buat kebaikan. Masya Allah. Tetapi semua ini Allah tidak sia-siakan. Segala amalan kita, segala kewapayayam kita di atas dunia, mengikut umur masing-masing, Masya Allah, 20 tahun, 40 tahun, 60 dan lebih lagi, berdoalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dengan barakah, dengan diterima amalannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di hari ini saya akan menyudutkan hati kita ini supaya kita ingat bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala beri mulia kita sebagai hamba Allah yang beriman. Allah mulia seorang hamba yang beriman pada Allah, dan Allah melekehkan tampai bagi hamba Allah yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah cadang syurga yang begitu tinggi, insya-Allah Firdaus yang begitu tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala hormat manusia, menciptakan manusia menjadi hamba yang soleh yang beriman kepada Allah. Allah beli, Allah lek pelian dengan kuampayam hak kita ini dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu indunya Allah kepada hamba. Allah lek pelian. Seolah kata kita lek pelian dengan manusia ni, lek pelian singka, nah jual beli. Nak beli gapo? Nak beli kereta. Jadi kena bayar gapo?
duit ataupun kena buat kerja kebun dan sebagainya, lagilah hak ni jual beli di antara manusia kena ada kaupukmat, ada akad. Nah, ada akad, ada pantak sanya, dan mesti al-wafa bil ahdi, mesti tunai janji. Dan sama manusia kita ni pun kita nak tunai janji, masya-Allah. Dan jual beli harga 10,000 bagi nak siapa sebulan. Bagi panggil kansa kai salam dalam Islam. Dan panggil sang longna. Masya-Allah. Tapi kita jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah senalah dah. Allah sendiri kata aku nak beli dengan syurga. Allahu Akbar. Syurga Allah yang berpangkat-pangkat, ada radab. Allah beli dengan syurga. Beli luang nak, beri dah dah syurga pada kita. Tapi kena lab pelian dengan kuam payayam kita sebagai mata benda yang kita nak beli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mulianya wahai saudara, mulianya manusia. Allah beri dah dah roh, jiwa dan segala nikmat dalam syurga, beli pula dah. Gi kerja 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun dalam dunia ini, masya-Allah meninggal dunia, kolek pelian ni tu dia, ya sanya ya jahai. Tu tidak akan fit sanya. Manusia atas dunia ni fit sanya banyak. Nah, jual beli di hari ini lebih lagi nak terukin elok percubaan ni. Nah, terukin online, terukin gapo. Nah, banyak fit sanya banyak. Lebih lagi orang negara dak lan halang tu dah. Apabila Bengrat dan apabila dia kartun dalam Turki tu, siapa membawa kepada tidak ciwi tidak bahagia mi huang kawun dan sebagainya. Tetapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perakat adah, masya-Allah. Dalam surah At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah beli, masya-Allah, rendahnya Tuhan ni, mulianya kepada wi mulia kepada manusia. Allah beli. Seolah kata Allah ni nampak kata berhajat kepada kita dah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmat dia, dengan limpah kurnia dia, dan pracau fu cai bun al-karim al-akram, aku nak beli. Ishtara minal mu'minin, beli daripada para mukmin, masya-Allah. Bu amwalihim, dengan harta mereka dan dengan diri mereka, bi anna lahumul jannah, bagi mereka ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu, setiap orang mukmin kita di hari ini, setiap muslim yang ada kalimah la ilaha illallah, jual beli dengan Tuhan. Nak tunai janji ataupun tak mau tunai janji, boleh mikirlah dah di hari ini. Boleh mikir. Nak tunai janji, buatlah mengikut peraturan yang Tuhan beri. Tuhan ini murah hati. Kalau manusia ni murah, Tuhan lebih murah berganda-ganda lagi. Masya Allah. Tidak ada yang paling murah, yang lebih mulia, yang lebih murah hati dan meta lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Beli dengan syurga. Kan sekhair awak bau kap Allah. Lek pelian dengan benuh hukmi kamak tisut syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena dengarlah dengan khai gapo. Kita nak buat gapo di hari ini. Dua ayat ni sudah cukup kita buat di hari ini supaya cak wampen kita. Sebagai orang ada pantak sanya dengan Allah, mengen kai ti tong patibat araiba. Dah bolehlah dua ayat dalam surah Taubah ni saya akan baca ni, masya-Allah, 111 dengan 112. Dia panggil ada kotorong, mikan lek pelian. Kulasana ti 1, besening. Kulasana ti 2, orang sekai dengan Allah, besening. Allah hai tang leuk. Allah dah beli daripada ayat 111 dalam surah Taubah, bi anna lahumul jannah, yuqatiluna fi sabilillah, mereka itu berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hone lebih tinggi sekali dah. Ami hok sutrek kali dah. Supaya pia boleh buat benda hok sutrek ni, berjuang di jalan Allah dalam segi pak senam, berjihad di jalan Allah. Sebenarnya surah ni diturun dalam surah Taubah ni cara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala dok kecek hamba Allah yang bersih hati, iaitu fafuk sahabat. Apabila dipanggil berjuang di jalan Allah, perai Uhud, perai Badar, perai Tabuk, sutai kali sebelum pada Nabi nak mati meninggal dunia ni, perai Tabuk khusus dalam surah Taubah ni berkenaan dengan sahabat yang akan keluar dalam perang Tabuk.
dalam suasana yang begitu panah. Udara panah, tak ada pihak nak keluar. Dan kolam air tengah duk utik, tengah duk pon pelik kemelang ma, sibuk. Orang yang berisuk, fok sahabat, dia sanggup, dia jual beli dengan Allah SWT, dia mau syurga. Apabila Nabi kata, siapa yang ingin keluar dari jalan Allah, pergi di mana ya Rasulullah? Jauh. Di anacak Roman. Pergi kerang jingjai dalam Islam anacak Roman. Sebelum pada Nabi nak meninggal dunia setahun lebih. Nak yang kata, kuam jingjai Islam ni siapa boleh picit meang Roman. Anacak Roman ni takabur lah dulu ni dah. Dia tengok atau dia ni jingjai dalam negara, dalam semainan. Kalau di zaman kita kok dah. Perhati jakjai ni pacuban ni, dia suka lah rangka, perhati klik-klik. Pada masa Nabi, Roman ni tidak begitu besar. Tetapi mereka ini adalah lemah di depan tentera Nabi dan sahabat yang penuh dengan cita narum. Bulat hati, huang berisut fok sahabat. 30,000 orang kongtab Muslim. Mesengai. Belum ada tu 1,000, 2,000, 300 keluar. Tapi dalam perai Tabuk ni, Masya Allah 30,000 orang. Dan Tuhai atibai kalau senak orang munafikin dalam surah Taubah sebelum nak beli dengan syurga ni, Allah atibai orang munafikin yang mereka itu tidak tunai janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Silap sanya dengan Allah, Tuhai nak beli syurga dah, nak beli pula tangan nak beli depan Rasulullah. Apabila balik belakang, tak mau nak keluar perai, tak mau nak nafkah, nak bericak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fok sahabat ni berucap, Abu Bakar ni semua harta ya Rasulullah kepada perai Tabuk. Rasulullah bertanya, mu tinggal apa kepada keluargamu? Tinggal Allah dan Rasul. Uthman bin Affan, utar dia yang banyak ikut hadiah dan berucap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk perai Tabuk. Fok sahabat yang fukara, yang miskin, yang tidak ada harta yang banyak, sedikit. Keluar juga fi sabilillah, sehingga orang munafikin, dia memandang lekeh, kata sedikit saja kamu keluar, adakah boleh faedah kepada Rasulullah? Tak usah keluarlah. Tua sendiri itu mai semak cai ti cak oleh, tapi payam pitkan dan benar fok fukara, fok miskin ni supaya jangan keluar bericak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beli fok sahabat. Satu tua yang kata Tuhan beli fok sahabat yang sanggup dan berjuang jalan Allah, bi anna lahumul jannah, bagi mereka ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Fayaqtulu, mereka perang. Apabila perang ni jangan takutlah orang Islam. Bunuh. Perang di jalan Allah, berjihad. Kita apabila kecek ha jihad ni, kita kena kelik bacalah bab jihad. Ya tak sudah dengan khutbah ni. Dan ngengkaikan jihad na Islam pau mai mi arai bang. Nak jihad kena ada gapo, niat gapo, pau mai gapo, ya kena ada. Nah, di bawah punam, bawah jemaah, orang nak jihad ni kena ada iman yang yakin. Jangan jihad, tapi iman tak tahu mana, semaya tak tahu mana. Waktu tu kena klik kajikan jihad naik Islam. Fayaqtulun, maka mereka tu bunuh perai fuak-fuak seteru naik Islam. Wayuqtalun, dan dibunuh mati syahid. Dua tu ya, perai Islam. Perai, hidup lagi, alhamdulillah. Dah. Kalau mati, Allah syurga. Masya Allah. Wa yuqtalun. Inilah jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man awfa bi'ahdihi minallah. Siapa yang tunai janji seperti ini dengan Allah? Fastabashiru. Dalam ayat 111. Cengkaudi. Berilah berita gembira pada mereka. Bibai'ikumul ladhi bayatum bihi, dengan jual beli. Dah hamba Allah leplian dengan hamba dengan Allah, bibai'ukum allazi bay'tum bihi wa dhalika huwal fawzul azim, beginilah kuam samriti yang jai mati sulai. Orang mati syahid di jalan Allah ni, masya-Allah. Dah maka tidak beri mudarat segala amalan, bahkan amalan mereka ini diterima. Dah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni dalam ayat sebelah, Allah beli, Allah jual beli seperti ini. Jikalau satu masa kita berjuang di jalan Allah, keluarlah. Jangan jadi seperti orang munafikin. Orang munafikin ni bukan sekadar perang saja, tak. Dia banyak Quran, banyak bohong, banyak dusta dan tidak suka nak bericak di jalan Allah. Ingatlah, siapa yang tidak suka bericak di jalan Allah, walaupun sedikit dia kuasa, dia ada sifat orang munafikin. Tak suka bericak sekut dua kut di jalan Allah,
dia ada sifat orang munafikin. Sebab itu dalam Islam ni masya-Allah ma sadaqah min sadaqah, tidak kurang dengan sebab kita bericak. Bericaklah wahai umat Islam di jalan Allah. Kalau kita mi khuam trani bakhi, itulah sifat orang munafikin. Banyak sifat orang munafikin, usha nah usha pitkan suat sahabat jangan bericak sedah dan melekeh pula dah kata tak usah bericaklah sikit tak faedah bagi Rasulullah. Sebab itu kan bericak sikit ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita buat dengan ikhlas, jangan ada sifat nifaq. Nifaq dengan Allah, tak tunai janji dengan Allah, nifaq. Kecek bohong, nifaq. Tidak tunai amalan, nifaq. Tak tunai pantas sania kita dengan Allah, munafikin. Sebab tu orang munafikin tak suka sembahyang, lewat sembahyang, tak suka zikir pada Allah. La yazkurunallaha illa qalila, tidak berzikir dengan Allah kecuali sedikit saja. Kalimah sedikit ni kita nak atibai. Setiap hari kita masuk sedikit dak ke banyak. Nabi SAW istighfar kepada Allah 50 hari apa 50 kali 70 kali dan azkar pagi dan petang. Setelah selesai solat 33 kali subhanallah walhamdulillah Allah akbar masyaallah wazakirina zakirat, banyak zikir kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian kalau kita tidak kuasa nak ambil syurga Allah, dalam ayat 111 dia ada ayat 12 pula. Sehingga ulama tafsir kata siapa yang dia tidak kuasa berjuang di jalan Allah seperti ini mati syahid di jalan Allah, ada ayat 12 at-taibun, mereka yang banyak taubah. Hak ni satu amalan lain pula supaya nak lepian syurga dengan Allah. Yang paling besar sekali at-taibun, orang banyak taubat. Belum pada nak taubat ni dia ada kansam nekbit. Dia nak wihwan bari sucai untuk hati. Sebab itu sebelum kita nak pergi ibadat yang banyak ni, ulama mengatakan bersihkan diri kita dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, dosa banyaknya. Ya Allah, astagfirullah. Taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang banyak taubah, Tuhan akan beli. Salah satu sifat yang Allah akan lepian dengan syurga, banyak taubat. At-taibun al-abidun, yang ibadat kepada Allah mengikut syarat-syarat dia. Ikhlas pada Allah dan mengikut sunnah Nabi. Itu baru ibadat yang Tuhan timu. Kemudian al-hamidun, banyak zikir, banyak mengucap alhamdulillah, syukur nikmat Allah. Setelah mana Tuhan sebut ibadat, Tuhan sebut hamidun, orang banyak zikir, banyak hamdalah, banyak syukur. Nak rakyat kata sebaik-baik ibadat dalam segi perkataan ialah zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Alhamidun as-saihun, dan orang saih. Ulama tafsirkan as-saihun ni banyak puasa. Sebaik amalan dari segi kankatam ialah puasa. Taubat, ibadat, zikir Allah dan banyak puasa. Setengah ulama tafsir kata as-saihu di sini orang yang berjalan di jalan Allah dan berjuang fi sabilillah, dan kata setengah kata as-saimun, banyak puasa. Puasa Ramadan, puasa sunat, puasa Asyura. Apa yang Nabi puasa, kita puasa. Apa yang Nabi tidak puasa, maka tidak puasalah kita. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas itu pula al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, dan mereka itu ialah, sebelum itu sila selagi satu ayat, iaitu ar-raki'una sajidun, banyak rokok dan banyak sujud. Artinya dah memberi ini ya kepada sembahyang. Banyak rokok, banyak sujud. Orang banyak rokok ya buat apa? Sembahyang. Banyak sujud buat apa? Sembahyang dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik tempat yang hamba apabila berdoa Allah Subhanahu wa taala terima ketika mana dia sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan sebaik-baik amalan sembahyang, kemudian tengok kepada masyarakat di sekeliling. Iaitu kuam sampan kan tak teren sengkalekan. Al-amiruna bil ma'ruf, al-amiruna bil ma'ruf, perintah ataupun tak teren sengkalekan supaya buat benda baik. Wan nahuna 'anil munkar, larang benda munkar. Orang Islam ni bukan orang duduk dalam masjid saja. Buat ibadat, puasa, taubat, istighfar cukup dah. Tengok ayat terakhir al-amiruna bil ma'ruf. Suruh benda ma'ruf, benda baik. Tam khamdi. Apa ini sangkum dalam keluarga, dalam muban,
dalam negara dan dalam apa dalam masyarakat. Wanahu anil munkar, tengok benda fipokati, benda silat dengan agama, dengan Allah, larai mengikut kuasa. Kuasa dengan tangan anak kita, dengan tangan. Tak kuasa dengan tangan, dengan apa? Al-lisa, dengan lidah. Tak kuasa dengan lidah, dengan hati. Hati ni mai yang merap benda fitlakan. Hak ni hak penting sekali. Nah, tiga. Dengan tangan, dengan amnat. Kalau naik percubaan, amnat. Dia duduk dalam tamneng nati. Karajakan. Ataupun dia ada kuara picop. Dia boleh dule. Orang semua paitai kampung krong dia. Di hari ni, peradaan ni kita ambil berprong je. Oh, ada tamneng yang sabsa. Adakah kita dule benda semua apa manusia yang di bawah paitaikan dule kita dengan betul-betul amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-amiru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wa basyiril mu'minin. Barulah cengkau di kepada orang mukmin. Ulama mentafsirkan bahasanya siapa yang tidak boleh tanglak tindung sana ni dah perang dengan syahid, dia boleh buat apa tanglak kisah sana ni banyak taubat, banyak ibadat, banyak zikir, banyak berpuasa di jalan Allah dan banyak sujud, banyak rokok, sembahyang, masya-Allah. Kemudian tengok kepada pergaulan. Menyuruh benar-benar dan melarang benar mungkar. Sutai kali wa basyiril mukminin, maka berilah berita gembira kepada mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa afuwu bi amri Allah, innallaha basirun bil ibad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون الحمد لله جواب لي كتنين الله Subhanahu wa ta'ala ni, selama mana kita masih hidup. Hak ni akad kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang nak tengok, tunai janji, al-wafa' bil-ahdi. Orang mukmin ni apabila dia ada saniyah apa, dia tunai janji. Dan Allah amat mengetahui hati-hati kita. Dah, hati-hati kita yang kita yakin dengan Allah, kita sangka baik dengan Allah. Nah, satu akidah sangka baik, orang panggil husnuzan, somsai tidi ngam kepada Allah Subhanahu taala, sangka Allah walaupun Tuhan tak beri lagi, kita sangka kata ya Allah boleh hadir esok kamu akan beri, ya Allah boleh hadir sebulan depan kamu akan beri, husnuzan billah, barulah Tuhan nak beri kepada kita. Tetapi apabila kita orang nak capit dengan Allah waliyazbillah, tak ada lah pasal tu deh. Tapi nak ayat ada, jikalau kita ada akidah sungsai dengan kancuela cakap Allah, kita sungsai dengan lakukan Islam, sungsai dengan Rasulullah, hak ni paput hak orang munafikin. Sebab itu belum pada nak pergi pada ayat ni, tu helap please ni tu hel sebut dulu. Kalau sana orang kafir pesan ni. Kalau sana orang munafikin pesan ni. Kamu dia tu hel yok toyang nation apa nation pak senam, iaitu perang Tabuk dan perang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paput lasana ini kita mai perayut cai dalam sangkum kita. Walaupun sangkum kita ni bukan bang meng hok pokro duai rabu Islam, tapi telak kon ni kita boleh. Dah, boleh. Orang panggil yakin kita dengan Allah, kalau kita sifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adakah kita 100% dah kita yakin dengan Allah, berisut dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi sifat-sifat yang Allah terangkan dalam 112 surah Taubah ni, kita klik bacalah Al-Quran lepas dah ni 112 tu, tengok sifat ni sosok supaya kita akan mikhwam samret ni kan sekai dengan Allah. Telak kam hok tu sebut ni ya ada khamai dia. Nah, jangan duk tunda esok ataupun bila masa, klik kaji Al-Quran dulu dah, klik baca dan tengok khamai dan tengok YouTube, tengok apa untuk nak atibai ayat ni. At-taibun banyak taubat, masya-Allah. Siapa yang di kalangan kita yang dia yakin kata tidak ada khuampit. Nah, salah laku. Benar ada bablik atau bebakyai ataupun benda hok yang rairan dan sebagainya, kena taubat kepada Allah sebelum meninggal dunia. Itu taubat terbuka
sehingga nyawa dah belum ada nyawa dah lekat di halku. Ataupun sebelum sanyian yai wan kiamat ma iaitu matahari naik pula balik jatuh waktu tu tak daerah kita. Semoga alamat kiamat ni panjang lagi dan akan terkena bagi orang yang paling jahat. Alamat kiamat yang besar. Tetapi kiamat halus bagi kita ialah mati ni, sebelum nak mati ni taubat dulu. Dan banyak ibadat, cek ibadat kita kerana Allah, kerana Rasulullah, jangan buat bid'ah, jangan buat benda mungkar, benda yang pitlakan Islam masuk dalam kalimah ni al-hamidun. Al-hamidun zikir pada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah masya-Allah. Dah zikir pada Allah, siapa yang kurang zikir ni termasuk orang munafikin. Waliyazbillah. Dan banyak as-sa'ihun wasar jala Allah. Kemudian ar-raki'un banyak rokok dan banyak sujud. Hak ni hak paling besar sekali walaupun kita duduk dalam masa COVID ni. Kalau boleh pergi masjid, amir mulai pelapai daripada penyakit dan tidak jadi khuam siang. Dah, kita boleh semaya jemaah dan kita jaga dah khuam rayahan. Dan semaya Jum'ah. Ataupun semaya qiyamul lail. Semaya tahajud, semaya sunat, sunatul duha. Dua sunat yang Nabi selalu jaga. Kita kalau boleh jaga sunat seperti ini, dah besar sekali lah. Iaitu dua sunat, dua rakaat sunat sunatul fajri, sunat dua apa belum ada semaya fajar, dua rakaat. Siapa yang semaya dua rakaat ni, maka bagi mereka dunia semuanya dan kebaikan dunia. Masya-Allah. Kemudian sunat duha nak tunjuk kata kita syukur pada Allah. Benda hak tu hewi pada kita ni banyak. Banyak sekali. Pensel pelan tapi nak syukur ni dengan dua rakaat. Talawan kita cak sedekahkan qabkun kepada Allah semaya rakaatai duha, dua rakaat duha, dua rakaat masya-Allah. Dan ada kelebihan lain pula, siapa yang berada dalam masjid tidak keluar dah waktu subuh sehingga matahari naik ni belum nak keluar masjid, dia semaya dua rakaat sunatul duha, maka bagi mereka seolah buat umrah atau buat haji bersama Rasulullah. Besar sekali masya-Allah. Yang mana sunat seperti ini ni Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tidak tinggal. Dan selagi sunat witir, walaupun sutai kita semalam-malah, malah sungguh, malah tahajud, malah qiyamul lail, sutai belum tidur, serakaat tak apa dah pengkampit lama dengan witir. Ataupun semaya isya, dah sunat isya dua rakaat, nak klik tidur selalu dah tak agak malam ni, semaya serakaat tak apa. Tengah sahabat ni, dia semaya witir serakaat. Kalau kita gagah lagi, tambah tiga, dan tambah ada lima, dah leki semua tu, kita kira lah. Semaya witir, satu sunnah, satu perkit pusata hak Nabi tidak meninggal. Semoga dengan khutbah ini kita dapat qasrub dan dapat faedah yang banyak, kecuali lebih lagi kalab pelian dah kita akan suka kita dengan Allah, kita jagalah selagi mana Allah masih jaga kita, masih wiciwit pada kita. InsyaAllah semua umat Islam yang tidak melakukan syirik dah yang dia taubat, maka baginya syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir ini mailah kita salam dan salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ufil al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'iz al Islam wal muslimin wa adhill al shirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad din wa a'li kalimataka ila yaumid din. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وقوي كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.